berita tentang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dideklarasikan Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak langsung sampai ke banyak daerah di Indonesia. Situasi ini dimanfaatkan Belanda yang ingin kembali bercokol di Indonesia dengan mendatangi sejumlah wilayah Indonesia hingga memicu gelombang revolusi di berbagai daerah, salah satunya di Kalimantan Barat. Di wilayah ini, pasukan Nika Belanda datang dengan membonceng tentara Australia pada bulan Oktober 1845 atau 3 bulan setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan. Meski bangsa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan, militer Jepang yang saat itu masih menduduki Kalimantan Barat dan banyak wilayah lain di Indonesia berupaya menutup akses informasi terkait proklamasi. Jepang juga tetap menyebarkan berbagai propaganda untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Di Pontianak, secara diam-diam, pemuda bernama M. Sukandar terus memantau berita kemerdekaan dari kediamannya di Jalan Merdeka melalui siaran radio dan baru berani menyebarluaskan berita ini pada masyarakat Kalimantan Barat pada September 1945. Sukandar sendiri memiliki radio itu dia sembunyikan karena zaman Jepang kan orang-orang itu nggak boleh punya radio, disita gitu kan. Nah, Sukandar ini radionya disembunyikan. Tanggal 19 Agustus dia sudah memantau berita tentang kemerdekaan Indonesia di Pulau Jawa dari siaran radio San Francisco. Tapi akhirnya dia berbicara ke teman-teman pemudanya dari mulut ke mulut dan akhirnya pelan-pelan orang-orang mengetahui tentang kabar kemerdekaan Indonesia. Namun baru benar-benar berani menunjukkan eksistensi, baru benar-benar berani meneriakkan merdeka, merdeka, merdeka itu ya sekitar bulan September lah. Tersebarnya berita kemerdekaan bangsa Indonesia mendorong sejumlah pemuda di Pontianak untuk mendirikan gerakan pro-republik bernama Pemuda Penyongsong Republik Indonesia atau PPRI yang dipimpin oleh Muzani Arani pada 15 September 1945. PPRI mempunyai misi mengintegrasikan wilayah Kalimantan Barat ke Republik Indonesia. Namun, sebulan setelah pembentukan PPRI, tepatnya pada 14 Oktober 1945, tentara Australia mewakili pasukan sekutu mendarat di Pontianak untuk melucuti tentara Jepang. Sebenarnya pada 14 Oktober 1945 itu PPRI itu sehari sebelumnya sekitar tanggal 13 atau tanggal 14 itu mereka sudah melakukan aksi menduduki kantor residen Kalimantan Barat yang itu waktu itu yang diangkat jadi residen adalah Asikin Nur ya, dia residen Jepang, artinya Jepang mengangkat dia sebagai residen karena Jepang sudah kalah dan mengangkat orang-orang Indonesia menjadi residen, jadi dia diangkat oleh Jepang. Dia menduduki kantor residen Kalimantan Barat PPRI ini dan menyatakan bahwa mulai saat itu Kalbar menjadi wilayah RI tanggal 15 September itu paling tidak setelah PPRI berdiri ya 14 Oktobernya udah mereka menyatakan Kalbar menduduki kantor residen menyatakan Kalbar wilayah RI dan mengangkat si Asikin Nur ini sendiri sebagai residen RI. Cuman kebesokan harinya tanggal 15, tanggal 16 itu mulai tentara Australia datang ke Pontianak ya. Kedatangan tentara Australia yang diboncengi tentara Nika Belanda memicu berbagai ketegangan dengan kaum Republikan. Salah satu ketegangan terjadi di kantor residen Kalimantan Barat, kini gedung Kuarta Pontianak yang kala itu sempat dijadikan sebagai markas pertama PPRI. Jadi bangunan ini dahulunya adalah pasca kemerdekaan RI direbut oleh pejuang kita, oleh PPRI, Pemuda Penyongsong Republik Indonesia. Dan sempat dikuasai kurang lebih sampai ya 2 bulan lah, sampai bulan Oktober. Jadi PPRI bisa dibilang awalnya bermarkas di sini. Beberapa ketuanya seperti Jayadi Saman, Muzani Abdul Rani itu memang menggunakan gedung ini sebagai tempat perkumpulan mereka, membahas strategi pergerakan, membahas bagaimana seharusnya PPRI berjuang dan sebagainya. Tapi sayangnya pada 14 Oktober tentara Australia telah mendarat di Pontianak, di Pelabuhan Dwikora,
dan langsung saja ke sini dan merebut gedung ini dan dijadikan markas mereka. Waktu itu PPRI tidak punya kekuatan, mereka tidak punya senjata, mereka tidak punya pasukan yang cukup banyak, sehingga dengan agak terpaksa bangunan ini diambil alih oleh pasukan Sekutu, dalam hal ini adalah Australia. Untuk menunjukkan besarnya tekad rakyat Kalimantan Barat untuk merdeka, pada tentara Sekutu dan Nika Belanda, PPRI dan sejumlah elemen rakyat di Pontianak menggelar rapat besar di Kebon Sayok atau yang sekarang menjadi lapangan PSP. Hasil rapat umum yang kedua adalah mendesak Australia, tentara Sekutu agar segera menyelesaikan tugasnya dan apabila sudah selesai tugasnya, tidak memberikan pemerintahan waktu itu ke tentara Nika atau ke aparat Nika waktu itu. Nah, sayangnya setelah peristiwa 15 Oktober itu, pengibaran bendera merah putih dan rapat umum, tanggal 22 Oktobernya secara resmi Australia justru menyerahkan kursi pemerintahan administrasi kepada tentara Nika. Masyarakatnya memang menghendaki republik. Iya, itu memang terjadi. Begini, itu yang orang tidak memahami. Begitu proklamasi selesai diucapkan oleh Bung Karno, dalam sekitar 1-2 bulan, sebagian besar daripada kerajaan-kerajaan itu memberikan dukungan penuh pada republik. Ya, ada 1-2 ya, seperti di Kesultanan Pontianak kan baru setelah Sultan Hamid baru ada persoalan yang lain kan, dalam arti kata dukungan pada republik. Setelah menyatakan sikap bahwa Kalimantan Barat tetap berada dalam naungan republik, PPRI mendesak Residen Asikin Nur segera menyatakan wilayah Karasidenan Kalimantan Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia. Namun pada tanggal 22 Oktober 1945, Residen Asikin Nur justru memberikan jabatannya kepada petinggi Nika Van der Zwal. Secara diam-diam Asikin Nur ternyata menjalin hubungan komunikasi dengan tentara Belanda, dengan Nika yang ada di Jakarta. Ya, Asikin Nur setelah tentara Australia masuk, kemudian tentara Australia memberikan pemerintahan kepada tentara Belanda, kepada Nika, Asikin Nur ini bisa dibilang tinggal memberikan aja, karena dia udah kontak komunikasi dengan Nika. Bisa dibilang kalau dalam historiografi di Kalbar itu dia pengkhianat gitu. Asikin Nur pengkhianat. Dan setelah dia menyerahkan kursi residen kepada Nika, kepada Dr. Van der Zwal, dia diungsikan oleh Nika, jadi dia bukan kabur, diungsikan tempatnya. Diungsikan oleh Nika, kalau tidak salah saya, ke tempat asalnya, ke Kalimantan Selatan. Jadi itu, dia tidak kabur, tapi diungsikan agar untuk menghindari kemarahan rakyat. Bersama dengan Nika, Sultan Hamid II yang merupakan pewaris Kesultanan Pontianak mendarat di Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk memuluskan penguasaan wilayah Pontianak dan sekitarnya, Nika mengganti Sultan Taha yang saat itu menjadi pemimpin Kesultanan Pontianak dengan Sultan Hamid II. Sultan Hamid II memang yang pantas menjadi Sultan Pontianak karena Sultan Taha ini bisa dibilang dia bukan keturunan dari Sultan Muhammad. Dia keturunan, tapi dia cucu. Dia cucu Sultan Syarif Muhammad yang meninggal, yang wafat karena kekejaman Jepang pada peristiwa Mandor 28 Juni 1944. Waktu itu Sultan Syarif Muhammad, semua pangeran-pangerannya, Pangeran Agung, Pangeran Adipati, putra-putranya semua termasuk menjadi korban Jepang juga. Kecuali satu orang, Sultan Hamid II, yang waktu itu tidak berada di Pontianak. Dia lagi bertugas dalam tentara Kenil dan kemudian ditangkap oleh Jepang dan masuk interniran Jepang gitu. Nah, saat sudah masuk masa kemerdekaan, Sultan Hamid II kembali ke Pontianak bersama pasukan Kenil, bersama pasukan Nika yang sama-sama ke Kalimantan Barat. Waktu itu kalau nggak salah saya, pangkatnya dia sudah kolonel ya, Letnan Kolonel apa kolonel, itu Hamid mengambil alih kursi Kesultanan Pontianak karena secara
secara hierarki, secara keturunan memang Hamid yang paling pantas karena beliau itu putranya, putra Sultan Syarif Muhammad yang satu-satunya Sultan Syarif Muhammad yang selamat dari pembantaian Jepang. Selama kepemimpinan Sultan Hamid II, sebagaimana ditulis Abdul Haris Nasution dalam buku Sekitar Perang Kemerdekaan Diplomasi dan Bertempur Jilid 2, sejumlah tokoh PPRI yang menolak bekerja sama dengan pemerintahan Nika ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Meski demikian, secara sporadis kelompok-kelompok perjuangannya dibentuk untuk melawan Nika mulai bermunculan. Seperti Barisan Kunci Wajah di Pontianak, Barisan Pemberontak Indonesia Kalimantan Barat yang berafiliasi dengan Barisan Pemberontak Bentukan Bung Tomo dengan wilayah operasi Kabupaten Sambas, Bengkayang, Singkawang hingga Mempawah, dan OPMP, Organisasi Pemberontak Merah Putih di Nangapino. Kabar itu sendiri mulai mulai muncul itu kan justru datang dari pertama justru ada orang-orang Jawa yang sengaja datang ke Pontianak. Ada juga yang datang dari para pelaut-pelaut yang dari Jawa yang datang ke Pontianak. Nah, karena di Kalimantan Barat itu ada tiga tempat atau tiga pelabuhan yang menjadi pusat perekonomian, yaitu yang di daerah Ketapang, di Pontianak, di Sambas. Maka jangan heran jika ternyata gerakan-gerakan yang merespon kemerdekaan itu justru berasal dari tadi, kayak dari Ketapang, dari Pontianak, kemudian dari Sambas. Di Sambas bahkan akhirnya mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia Sambas Perbis. Nasution mendapat fakta yang menarik itu dengan mengungkapkan itu. Tapi kan itu menunjukkan bagaimana sikapnya Sultan Hamid kan, bahwa justru dia mengajak para pejuang untuk menempuh jalan damai. Iya kan? Itu hal yang menarik yang diungkap oleh Pak Nas dalam bukunya itu, yang menunjukkan lagi bagaimana sikap Sultan Hamid terhadap Belanda. Itu bukan sekedar sebuah strategi untuk itu. Itu justru menunjukkan bagaimana sikap Sultan Hamid di tengah situasi kita berhadapan dengan Belanda. Lalu dia berusaha untuk mencari jalan yang justru akan merugikan kita kan sebagai pejuang sedang mempertahankan kemerdekaan. Penangkapan anggota PPRI dan aksi-aksi represif Nika di Kalimantan Barat memicu perlawanan dari kaum Republikan di berbagai wilayah Kalbar. Salah satu basis perlawanan ini terdapat di Singkawang, Kalimantan Barat. Rumah yang berlokasi di Jalan Pemuda Singkawang ini pada tahun 1946 merupakan markas pusat pertahanan seluruh kelompok perlawanan yang tersebar di beberapa wilayah Kalimantan Barat. Singkawang itu sebelum kedatangan orang-orang Tionghoa yang mereka awalin di Montrado itu ya termasuk tidak ramai, tapi ketika mereka datang ini sehingga menjadi sebuah pusat ekonomi. Dan Singkawang juga letaknya sangat strategis. Singkawang juga menjadi pintu masuk ke arah Bengkayang. Jadi ketika pemberontakan dilakukan di, tadi bahasanya pemberontakan ya, saya lebih ke perlawanan masyarakat yang di Bengkayang itu justru ya tadi karena letaknya strategis tadi. Bahkan untuk ke Sambas pun juga tadi dia termasuk tengah-tengah tadi. Berbagai upaya dilakukan oleh para pejuang untuk mencegah masuknya Nika ke berbagai wilayah lain di Kalimantan Barat. Salah satunya dengan aksi pembakaran jembatan Kuala di Mempawah, Kalimantan Barat. Namun, meski jembatan berhasil dibakar, pasukan Nika berhasil menemukan jalan lain sehingga berhasil masuk ke Singkawang. Di Singkawang, aksi baku tembak antara tentara Nika dan Laskar Badan Pemberontak Republik Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Ali Anyang, Syarif Muhammad, dan Zainuddin Effendi tidak terelakkan. Para pejuang yang berhasil ditangkap Nika disiksa di penjara milik pemerintahan Nika yang saat ini
menjadi kantor polisi militer di Jalan Merdeka Singkawang, Kalimantan Barat. Rentakan ya, perlawanan secara massal antara bulan Oktober sampai November 46 itu paling tidak benar-benar pecah, benar-benar terjadi itu di tiga tempat, di Bengkayang, di Ngabang, dan di Nangapino gitu loh. Sedangkan wilayah-wilayah lain itu harusnya menyusul apabila berhasil gitu. Singkawang itu harusnya segera menyusul, kemudian Sintang itu harusnya segera menyusul setelah Melawi berhasil, setelah Nangapino berhasil, pasukan Nangapino harusnya ke Sintang melancarkan perlawanan di sana. Kemudian Geram yang di Ngabang juga kalau berhasil juga harus meluaskan wilayahnya. Dan di Pontianak itu sebenarnya ada aksi-aksi seperti itu dan sudah mulai, cuman memang gagal ya. Dan bahkan dalam berbagai historiografi itu mereka melakukan sabotase-sabotase, pembakaran pabrik-pabrik dan instalasi-instalasi militer punya Belanda coba untuk dilempari granat dan sebagainya. Jadi ini suatu revolusi karena setelah berhasil menguasai Singkawang, pasukan Nika bergerak ke Bengkayang, Kalimantan Barat yang berjarak 70 km dari Singkawang. Untuk melawan pasukan Nika, para pejuang di Bengkayang menggunakan taktik perang gerilya, antara lain dengan membangun sebuah benteng di tengah hutan yang sekarang dikenal sebagai Benteng Van der Ring untuk menghalangi pergerakan pasukan Nika. Oke, ini adalah front pertahanan yang merupakan tempat pertahanan pejuang kita, yaitu Bambang Ismoyo, Kacong, dan Bujang Tanggai itu berhadapan dengan konvoi Belanda yang ada di jalan. Jadi di dalam front pertahanan ini, mereka bertahan dari serbuan konvoi Belanda yang ada di jalan di depan, dan saat itu hanya yang memegang pistol hanya Bambang Ismoyo. Ya, karena berhadapan dengan jumlah yang lebih besar, mereka bertiga tewas di dalam front pertahanan ini. Di Jalan Raya Sanggau Lendo, Bengkayang inilah aksi baku tembak antara para pejuang dan pasukan Nika terjadi. Sebanyak 27 orang pejuang asal Bengkayang tewas tertembak dalam pertempuran sengit di lokasi ini. Ini adalah tugu peringatan. Peringatan perjuangan mempertahankan kemerdekaan di tahun 1946. Itu ada organisasi namanya saat itu Barisan Pemberontak Indonesia Kalimantan Barat atau disingkat BPIKB. Itu untuk wilayah Kabupaten Bengkayang saat itu dipimpin oleh Ali Barudin. Jadi saat itu mereka merencanakan untuk menyerbu tangsi militer Belanda, Nika ya saat itu, untuk merebut wilayah Bengkayang. Itu dilakukan pada malam hari, yaitu antara tanggal 8 dan 9 Oktober tahun 1946. Jadi saat melakukan penyerbuan memang ada berbagai persiapan yang mereka saling komunikasi dengan pusat di Singkawang dan beberapa tambahan pasukan maupun senjata, persiapan senjata untuk menyerbu. Pasca kekalahan pejuang pro-republik di berbagai front di Kalimantan Barat, Nika memperketat pengawasan wilayah ini. Rakyat dilarang membahas tentang Republik Indonesia atau tentang kepemimpinan Soekarno-Hatta. Untuk menyiasati kondisi ini, kaum Republikan memilih berjuang secara politik parlementer di bawah kepemimpinan Dr. Sudarso, intelektual asal Pacitan yang menetap di Pontianak dan sebelumnya aktif membantu para pejuang selama Perang Revolusi terjadi. Pada tanggal 12 Mei 1947, pemerintah Nika di Kalimantan Barat membentuk DIKB atau Daerah Khusus Indonesia Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Sultan Hamid II. Itu banyak isu yang terjadi tentang itu. Yang saya tahu bahwa Sultan Hamid akhirnya ke negeri Belanda dan menjadi salah seorang dari ajudan Wilhelmina. Dan dalam proses itu nanti di tahun 47, dia dinaikkan pangkatnya dari kolonel menjadi mayor jenderal karena brigadir jenderal waktu itu belum ada. Dari kolonel menjadi mayor jenderal. Nah, pada saat 47 itu justru kita dikuyu-kuyu oleh Belanda kan.
kita diserang dan segala macam. Pada saat yang bersamaan di sana di negeri Belanda, Sultan Hamid mendapat pangkat yang tinggi, naik pangkatnya malah. Nah, bagaimana kita menilainya itu? Pada akhir tahun 1949, sesuai hasil perundingan Konferensi Meja Bundar atau KMB yang melibatkan pemerintah Belanda, Republik Indonesia dan BFO atau Majelis Pemusyawaratan Federal, Belanda mengakui kemerdekaan atau kedaulatan bangsa Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Terbentuknya RIS yang dicurigai banyak pihak sebagai politik pecah belah diterima dengan penuh kecurigaan oleh kelompok-kelompok pro-republik, tidak terkecuali di Kalimantan Barat. Untuk memperjuangkan dan mengawal integrasi wilayah Kalimantan Barat ke Republik Indonesia, kalangan Republikan di wilayah ini membentuk Komite Nasional Kalimantan Barat atau KNKB. Waktu itu memang ada dua kubu ya, ada pihak di Kalbar ini yang ingin berjuang secara kooperatif, ada yang ingin secara militer ya, secara frontal melawan Belanda. Hanya saja kita bisa bilang baik strategi secara frontal berhadapan langsung dengan Belanda ini memang tidak berhasil. Karena pasca revolusi Oktober 46, kaum republik di Kalbar dan di Pontianak pada khususnya itu mengubah cara perjuangannya dengan cara parlementer. Lebih menggunakan organisasi, kemudian masuk dalam dewan-dewan daerah ya, yang dibentuk Belanda, mereka masuk menjadi salah satu, mendapatkan beberapa kursi di dewan-dewan daerah waktu itu. Tapi uniknya secara bersamaan, meskipun di Pontianak itu yang notabene adalah barometernya Kalbar, berjuangnya secara parlementer, secara kooperatif ya, tapi yang di daerah-daerah ini tetap banyak yang ngelawan juga. Penangkapan pemimpin DIKB, Sultan Hamid II, yang menentang agenda KNKB pada 5 April 1950, mempercepat integrasi Kalimantan Barat ke Republik Indonesia. Saat RIS dibubarkan dan pemerintah Indonesia kembali ke bentuk Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950, Kalimantan Barat telah sepenuhnya menjadi bagian dari Republik Indonesia.